Mbak, kamu tahu gak sih kenapa ibu sama ayah pisah? Buat apa sih diomongin terus? Kasihan ibu. Terus gak ada yang kasihan sama aku? Jadi gue ngeliat suami lu di mall 2 bulan yang lalu. Kenapa ibu harus pisah sama ayah? Ayah itu orang baik. Tapi manusia bisa berubah. Bisa jadi lebih baik. Atau sebaliknya. Ayo ngajakin kita ketemuan. Saya selama ini udah nutupin semua kelakuan kamu. Tapi kamu sekarang malah jauh lebih terbuka. Dan anak-anak kamu sendiri juga udah tahu. Ayah. Aku berkali-kali telepon Adi tapi HP-nya mati, Bu. Tadi pulang sekolah dia pamit mau ketemu ayah. Ayah harus tahu kondisi Bu sekarang. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Ibu gak suka ya aku pergi sama ayah. Ibu gak fair. Yang kurang kerjaan tuh kamu. Ibu gak mau datang ke sekolah kalau aku ada masalah. Ngomongnya gitu, Tika. Bantu ibu dong, jangan nambah masalah. Ini rumah kontrak kan udah habis. Kita mau tinggal di mana kalau diusir? Kita berempat selalu bersama. Ibu ingin melihat semua anak-anak ibu jadi manusia yang luar biasa.